Lagi yang gue terima sebarang ini loh. Lanjut, ini kan anu ceritanya kita itu barang. Oh barang. Barang. Kita bertiga itu kan ya berusaha untuk mengingat tradisi zaman dulu yang disebut barang. Karena ternyata anak-anak milenial itu kata-kata barang aja nggak tahu loh. Iya. Tahu ngamen. Ngamen. Iya. Jadi ada yang bisa setelah itu ngasih apa komen dia bilang, oh barang itu ngamen ya katanya setiap. Ternyata jadi kan tradisi yang sebenarnya masa kecil itu juga masih ingat zaman dulu ya. Tahu cilik tak boleh? Boleh tahu cilik? Ya sok gede ya sok gede. Kalingan mbak? Mbak? Kok mbak? Kenapa mas di jalan? Kenapa kok gimana? Jadi mas Didi dulu itu kalau wong barang itu kelinganku kayak lho senarnya nganggo karet kolor, ada kolor di pelintir telu, nganggo kotak kotak ini kok tuk-tuk dung-dung-dung nih kan dung-dung-dung. Terus dikai nganu, dikai mangti. Mangti lima rupiah. Iya. Bolong itu. Nang bolong. Agen ini kayak saya nganu barangnya dikai mangti. Nanti sebutan mangti lah. Tahu pak saya masih tahu. Oh, berarti sampe nis tuwo. Banget. Oke. Matur nuwun sangat lho pak. Tunggu aja sehat. Amin. Selamat. Oh, moga-moga nek sampean bareng yang bisa ngenai rodo lumayan. Wis bergas parat. Nggih. Wis malah jenggate gede banget. Eh. Oh, cukup jangan dicupuk. Matur nuwun parat. Nggih, ndara iki.